kita kembali ke depan. Iya. Salah. Tapi tadi saya bilang sama security nggak ada itu semua untuk main masuk aja. Saya jujur disuruh sebagai legalnya keberatan. Saya kira kalau memang bapak keberatan, kita ya, transformasi aja. Iya, nggak apa-apa. Iya, sih saya ajukan. Bapak sih kalau tukar bapak, betul. Keperluannya apa? Kan kita bisa bicara baik-baik tiba-tiba. Ya. Bapak mau masuk banyak gitu. Namanya sidak ini kan punten pak, namanya sidak. Kita ya, mungkin nggak masih kita. Tapi kita ini kan bukan penjahat. Kan harus bisa kita aja. Saya sama. Bukan, maksudnya kita sama-sama duduk sama-sama baik-baik ya, gitu. Jangan tiba-tiba tuh bapak. Iya, tapi bapak sudah masuk ke produksi gitu loh. Tadi kan itu juga ada, kan ada. Kan ada barang-barang. Sama siapa? Sudah izin, Bang? Ada daftar namanya? Loh, kan barang-barang juga. Sudah. Sudah izin, Pak. Itu security saya yang bilang, Pak. Makanya saya sampaikan, saya keberatan. Yang kan ngisi siapa? Itu utama. Enggak, yang ngisi pertama siapa? Saya lagi di belakang, lagi di musola. Saya keberatan itu, karena saya mendapat laporan, tiba-tiba ada anggota dewan masuk bersama wartawan, tanpa pesawat ketika itu. Ketua komisinya ada di sana. Tapi sampaikan enggak ada. Sekarang, kan kita disebut tamu. Cuma ini aja. Bapak kan tahu hukum. Iya. Bapak legalnya. Betul. Kalau ada langkah kami yang tidak sesuai, iya. Bapak semasi aja. Cuma maksud saya kan Bapak bisa bicara baik apa permasalahannya yang ingin dipertanyakan, kami siap jawab. Kami kan itu. Atau misalnya kami bisa ada kami bisa bilang-bilang dulu kan. Tentu kan ada apa ini kan kita perusahaan punya badan hukum itu loh. Kalau Bapak datang baik-baik misalkan ada pemberitahuan musida begini, kami akan dampingi ke lapangan. Apa yang mau kami lakukan? Kalau kita bilang ke Bapak dulu kan enggak enak. Kami siap gitu loh. Enggak ada. Kami sudah tidak pernah cerita perusahaan, Pak. Tapi ketika kami datang kan membuat data musida terhadir. Jadi saya dapat pemberitahuan aja yang sudah terhadir. Itu kamu bilang apa? Kamu sudah berhadir? Coba cek ke depan. Cek dulu semua ke depan. Udah cek dulu, cek dulu. Kamu kalau ngomong yang benar dong. Sama bahwa agenda sidak kita hari ini sengaja ke PWI. Kita hanya memastikan pertama adanya laporan kepada DPRD terkait anggapan ya pemecatan 125 orang, dan yang kedua adanya oknum yang melakukan pungli ketika mau masuk PWI yang sedang digembar gemborkan oleh pihak instansi DPRD Kabupaten Lebak. Kami mendukung supaya perusahaan dimanapun adanya khususnya di Kabupaten Lebak selalu mematuhi aturan, memenuhi regulasi.